Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ngalam Orchid 17. Oke, kalau biasanya saya upload Dendrobium keriting kondisi dewasa, atau kalau biasanya saya upload yang kondisi dewasa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan upload ini ya, kondisi seedling. Dan ini ada promo, promo akhir tahun ya. Jadi bisa dikatakan promo ini hanya berjalan sampai akhir Desember. Promo ini hanya berjalan sampai akhir Desember. Untuk awal tahun beda lagi. Jadi promonya yaitu beli 10 harganya 150.000. Garis besar ini harga normalnya 100.000 dapat 4 ya. Harga normal ini 100.000 dapat 4. Dan di sini untuk harga promo kita ready 3 paket. 3 harga. Untuk paket yang pertama itu 100.000 dapat 6 plan. Untuk paket yang kedua itu 150.000 dapat 10 plan. Untuk paket yang ketiga itu 200.000 dapat 15 plan. Dan promo ini promo cuci gudang ya, bisa dibilang promo cuci gudang di akhir tahun. Untuk awal tahun mulai Januari sudah beda. Dan untuk promo ini apa yang didapat yaitu ini seedling Dendrobium keriting. Ini usia 9 bulan up ya. Lebih tepatnya sih antara di angka 10-11 bulan. Jadi ini seedling Dendrobium keriting ya, bukan Dendrobium bulat. Dendrobium keriting usia 10-11 bulan. Untuk ID-nya ini macam-macam ya, ID-nya banyak sekali ini ID-nya. Dan nanti yang didapat ini mix ID cuma tetap positif Dendrobium keriting. Karena ya mungkin disebutkan sedikit ya. Nanti karena di sini ada 30 pilihan ID lebih ini. Untuk promonya ada 30 ID lebih dan ini barangnya ready banyak. Mungkin yang pertama itu ada, ini sebagai contoh saja ya, apa yang kalian dapat nanti sebagai contoh saja. Yang pertama itu ada Dendrobium Indriani Halim X Najib Rosma. Loh, ini hasil silangan yang sangat bagus ini, Indriani Halim X Najib Rosma. Dan Najib Rosma di saya ini ori Singapura, hasil selfing ya. Jadi plannya ori Singapura, di selfing. Dan ini silangannya Indriani Halim X Najib Rosma. Oke, ada juga yaitu ada SR Nathan X Velvet Last. SR Nathan disilang sama Velvet Last. Ini juga bagus. Ada juga Kusmiati dan Heart of Nortok. Kusmiati X Heart of Nortok. Ya, dan ada lagi Pink Lip X KID. Pink Lip sama KID. Pink Lip disilang sama KID. Ada lagi Tan Sehang X Orient. Nah, itu contoh bunganya seperti yang ada di video ya. Ada juga CL Bun X Indriani Halim. Lah, ini yang paling saya suka ini, hasil silangannya. Kalau jadinya bunganya nanti gimana, Mas? Karena ini hasil silangan CL Bun X Indri Halim. Dan kebetulan di kita ini, di saya ya, ini adanya yang dewasa cuma belum berbunga. Jadi bunganya nanti ya antara kedua indukan itu, CL Bun X Indriani Halim. Bisa lebih ke CL Bunnya, bisa lebih ke Indriani Halimnya. Yang jelas ini Dendrobium keriting hasil silangan dari indukan yang kelas. Oke, ada juga ini Maluku Indah X Roro Jonggrang. Nah, Maluku Indah X Roro Jonggrang ini kalau bisa dilihat ya, mungkin nanti warna bunganya jadi seperti Maluku Indah itu. Yang Maluku Indah cuma warnanya agak pink. Ya dikira-kira kan nggak apa-apa ya. Cuma mungkin menurut saya ini 75% postur bunganya atau bentuk bunganya ke Maluku Indah, warnanya ngikut Roro Jonggrang. Dan selanjutnya ini juga ada Kimbora X Roro Jonggrang juga.
Dan selanjutnya ini ada Alexandra Raina Alina Zeta X Tiffany Lindsay. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke, untuk pembayaran ini bisa COD ya. Jadi ini memang gebiar promo akhir tahun. Ini bisa COD, bisa juga transfer. Untuk COD pengirimannya hanya via JNT ya, karena memang kerjasamanya dengan JNT untuk COD. Untuk COD pengiriman via JNT. Kalau untuk transfer bebas, kalian mau pilih jasa kirim yang mana, mau JNT, JNE, kantor pos atau apa ya, bebas. Mas kok nggak upload dewasa dulu? Oke, alasan saya yang pertama ini peak season. Jadi untuk dewasa ya, dengan volume yang sebesar itu banyak kekhawatiran yang saya bayangkan. Karena kalau ya saya masih jual, masih ada dendrobium keriting kondisi dewasa masih ada. Cuma kalau memang ada yang order sekarang, mohon maaf karena akan saya kirim di awal tahun. Dan faktor yang kedua kenapa saya nggak upload dewasa dulu, karena memang sekarang ini mau cuci gudang yang settling. Jadi mau pembaruan, cuci gudang yang settling, mau menghabiskan yang settling dulu, nanti baru kita upload perlahan-lahan, kita jualan dewasa. Remaja settling juga masih jual nanti. Yang jelas ini dihabiskan dulu karena di kebun sudah nggak ada tempat ini kayaknya. Faktor yang ketiga ya, untuk faktor yang ketiga ya, settling masih sangat rekomendasi untuk saat ini. Pengiriman settling masih sangat rekomendasi untuk saat ini, karena kalau pengiriman settling ya, asalkan plant dan media itu kering, dia bisa bertahan 2 minggu lebih, dia bisa bertahan, asal nggak 1 bulan ya. Ya mungkin cukup sekian konten saya hari ini. Bagi yang berminat silahkan diobral, karena ini sangat murah, pembayarannya juga bisa COD, bisa juga transfer. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.